Tahukah kamu, ladybug merupakan salah satu serangga yang cantik dan mengagumkan. Dan di beberapa negara, mereka menjadikannya sebagai simbol dari keberuntungan. Warna mereka yang cerah berikan tanda kepada musuh mereka bahwa rasa mereka tidak enak. Tapi banyak petani yang menyukai mereka. Selain karena mereka tidak berbahaya bagi manusia, ladybug juga membantu petani memakan nama yang ada di pertanian mereka. Ladybug sendiri menyukai cuaca yang hangat. Mereka akan makan dan beranak-pinak di musim panas. Dan yang unik dari hewan ini adalah, saat musim dingin akan tiba, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka akan berkumpul di satu tempat, seperti di batang-batang kayu atau di bawah tanah, untuk berhibernasi selama musim dingin. Dan ketika musim panas tiba, mereka akan kembali melanjutkan hidup mereka dan menyelesaikan apa yang belum tuntas mereka kerjakan.